Tidak menyangka ternyata mampu keluar dari zona nyaman, melangkah meninggalkan kampung halaman, dan dipertemukan dengan orang-orang hebat di tempat yang sangat hangat. Perkenalkan, aku adalah Frida Yanti Lumban Batu, membuka lembaran baru hidupku, menjadi seorang guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan yang telah diperlengkapi selama masa training dan siap memberi diri, mengabdi serta melayani di pedalaman ini. Perjalanan laut perdana yang cukup menantang namun terbayar dengan panorama lautan yang indahnya tidak diragukan lagi. Menginjakan kaki di bagian timur Indonesia ini yang setiap harinya ditemani suasana sejuknya Gunung Emansiri dan sepoinya angin Pantai Lobo membuatku selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar mengajar bersama anak-anak. Tidak hanya membagikan pengetahuan dalam membaca, menulis, atau berhitung kepada anak-anak, namun aku juga mengajarkan cara menjaga kebersihan tubuh mereka, dimulai dengan rutin memotong kuku agar kuman tidak bersarang di dalamnya. Feeding and Learning Center Kokoroba, Kecamatan Teluk Aguni Atas, Kaimana, Papua Barat, adalah destinasi berikutnya dalam misi mulianya menjadi guru pedalaman. Setibanya di desa Kokoroba ini, Frida merasa miris melihat kondisi pendidikan yang memprihatinkan. Tentu hal ini semakin memperkuat tekad Frida untuk membantu mereka kembali mengenyam pendidikan yang layak. Setiap pagi dengan penuh semangat dan harapan, Frida berangkat ke sekolah bersama anak didiknya. Dengan dedikasi yang tinggi, ia mengajar dengan hati, berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak di FLC Kokoroba. Frida percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terlepas dari lokasi atau kondisi mereka. Ia berusaha menjadi teladan yang baik, tidak hanya bagi anak didiknya, tapi juga bagi seluruh masyarakat desa ini. Frida sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari misi ini, berkontribusi dalam melahirkan 1000 calon pemimpin Indonesia. Setiap langkah kecil yang diambilnya adalah harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Kokoroba, Kaimana, Papua Barat. Helping people live their life.